2022. Ya, rencana awal sementara ini ya. Apabila nanti ada perubahan, tentunya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Untuk tempat penyerahannya direncanakan di Bareskrim. Ya. Jadi pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, kali lagi saya sampaikan, untuk penyerahan tahap 2, baik tersangka dan barang bukti, akan kita serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Tadi dari Kejaksaan Agung sudah menyampaikan juga, akan segera ya, melaksanakan untuk gelar persidangan, yang tentunya akan dikomunikasikan dengan pihak pengadilan. Jadi itu saya sampaikan kepada rekan-rekan, sekali lagi ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera menuntaskan kasus ini yang dibuka apa adanya, dan ini sudah kita buktikan bahwa berkas perkara, 12 berkas perkara yang kita kirim ke JPU, semuanya sudah dinyatakan lengkap dan P21. Ya, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan.